Yo, halo people on the world. Balik lagi sama Urewa Tatang Sutarma, guys ya. Jangan punya Sule. Ya langsung saja guys ya. Kali ini gua bakal ngasih informasi game saja yang lumayan dan berbeda-bedaan. Namanya adalah Blaze Blue Chaos Effect. Chaos anjing. Enggak sekalian kecap, Bang. Chaos Effect ya, yaitu dia anjing banget ada. Ya, ini game apaan, Bang? Ini game action RPG side scrolling ya, tapi lebih tepatnya sih roguelike begitu sih. Dan ya, seperti inilah untuk dari segi gameplaynya guys. Ini keren abis, pokoknya edan bubledagan. Ya, namun game yang satu ini tuh masih dalam bahasa cacing besar Alaska ya guys ya. Jadi belum bahasa para pocong ya guys ya, bahasa Inggris aja belum. Dan kemarin sebenarnya ini lagi close beta, cuma gua nggak kebagian ya, karena khusus region CN saja ya. Gua kan hidup di negeri para pocong gitu, jadi kagak bisa untuk daftarnya. Jadi kita kasih informasi saja. Dan untuk perisa sendiri belum diketahui karena game ini itu baru close beta yang pertama. Ya pokoknya ini game wajib banget dicoba nanti kalau udah rilis. Untuk loginnya sendiri, oke lagi kalau di China itu tergantung dari apa namanya ya, dari APK-nya kalian downloadnya di mana ya. Kalau downloadnya kalian di tap-tap itu kalau nggak pakai nomor HP Cina ya, pakai WeChat sama QQ ya. Lebih enak lagi nanti kalau mau download itu di Bilibili ya guys ya. Itu biasanya untuk loginnya bisa pakai akun Bilibili, dan Bilibili kan bisa daftar pakai Google ya guys ya. Tapi tetap sekali lagi pakai ID China ya guys ya. Nah itu dia yang paling susah, sesusah melupakan mantan ya, nyari ID China itu. Ya alhamdulillah sih gua mau udah punya men. Sebenarnya gua punya itu ID China, jumlahnya 12.000 lebih, itu worth it semua. Tapi gua lupa nyimpennya di mana guys ya. Nanti kalau ingat-ingat ya gua bagi-bagi lah ya ke kalian. Gua lupa itu linknya gua taruh di mana. Gua seinget gua sih di penyimpanan ya, tapi gua cari-cari kok nggak ada ya. Tapi ya sudahlah, gua nanti mungkin cari lagi. Jadi kalau ada ya gua kasih tahu ke kalian ya. Jadi gua punya sih cuma beberapa, tapi kan nggak bisa dipakai buat kalian semua cuy. Cuma punya beberapa ID saja. Ya pasti terbatas lah, 5 atau 6 orang udah login ya udah nggak bisa main lagi guys ya. Itu aja guys, thank you udah nonton. Kita tunggu aja game ini sampai rilis. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di next video.